thực sự ngả mũ trước sự chịu đựng của Jurgen Klopp và sự khắc nghiệt của bóng đá. Cảm ơn quý vị. Bây giờ chương trình Giờ Vàng Thể thao của chúng tôi tuần này sẽ bắt đầu. Media Vietnam soroti lagi dua pemain keturunan yang ikut debut di TC Turki, yang siap perkuat Timnas Indonesia U20. Tengah persiapan Timnas Indonesia menghadapi Piala Dunia 2023 U20, kabar baik menghampiri skuad Garuda setelah dua pemain berdarah Indonesia berkunjung ke kantor PSSI. Kabar kedatangan dua pemain keturunan Indonesia tersebut pun menjadi topik pembicaraan hangat oleh media Vietnam. Diketahui PSSI saat ini tengah kembali menjajaki langkah untuk melakukan naturalisasi dua pemain muda dari Belanda. Dua pemain tersebut diketahui adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Sebagai informasi, dua pemain ini merupakan pilihan langsung dari Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 yang akan tampil di dua event bergengsi pada tahun mendatang. Ya, Timnas Indonesia U20 akan tampil di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Meski demikian, konsentrasi utama Timnas Indonesia U20 tentu pada kiprahnya di Piala Dunia U20 2023 yang akan dilangsungkan di tanah air. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong memang sudah menegaskan bahwa PSSI harus gencar melakukan naturalisasi agar Timnas U20 Indonesia lebih kuat lagi. Meskipun begitu, hal ini nyatanya sudah bisa mencuri perhatian berbagai media negara-negara tetangga. Salah satu yang mengarahkan pandangan mereka ke proses naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner ini adalah Tetau 247 yang merupakan media asal Vietnam. Menurut Tetau 247, langkah PSSI untuk menaturalisasi kedua pemain tersebut sangat luar biasa. Indonesia dipercaya akan membuat kejutan di Piala Dunia U20 mendatang. Indonesia sambut blockbuster dari Eropa, siap kejutkan Piala Dunia, tulis Tetau 247 dalam judulnya. Kehadiran Hubner dan Jenner pun dirasa akan semakin menambah kualitas permainan dari skuad Garuda Nusantara. Mereka memprediksi bahwa kedua pemain tersebut bisa membawa Indonesia menjadi salah satu tim yang tangguh pada ajang Piala Dunia U20 2023. Seperti yang diberitakan, Indonesia U20 sedang diproyeksikan dengan sangat hati-hati untuk membidik final AFC U20 2023 dan terutama Piala Dunia U20 2023 di kandang. Dengan demikian, PSSI telah merekrut dua talenta Belanda yang menjanjikan untuk menambah kekuatan yang signifikan bagi Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, lanjut Tetau 247. Dua pemain calon naturalisasi Timnas Indonesia U20, Justin Hubner dan Ivar Jenner, banjir pujian usai menjalani debutnya bersama Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20. Netizen memuji abis penampilan keduanya yang dinilai sangat apik. Mereka menyebut Justin Hubner dan Ivar Jenner pemain berkelas hingga meyakini bisa menjadi bintang di masa depan. Ya, Justin Hubner dan Ivar Jenner baru saja melakoni debut bersama Timnas Indonesia U20 kala melawan klub Norwegia, Bærum SK. Justin dan Ivar tampil sejak menit awal dalam laga uji coba yang digelar di Hane Hotel Football Pitch, Antalya, Turki, Jumat tanggal 11 November tahun 2022 malam WIB itu. Laga pun berakhir dengan skor imbang 3-3. Adapun gol untuk Timnas Indonesia U20 tercipta lewat gol bunuh diri pada menit ke-72, gol Zanadin, 74 dan Zaki, 90+3, sayang, kedudukan yang sudah unggul itu harus buyar saat lawan mencetak gol lewat titik putih pada menit ke-90+6. Di luar hasil tersebut, netizen menangkap momen-momen hebat, baik yang dikreasikan Justin Hubner maupun Ivar Jenner, misalnya, saat laga baru berlangsung 5 menit, Ivar langsung memberikan umpan terukur dari lapangan tengah menuju lini depan.
Awesome pass at Ivarner, tulis Instastory akun fans at Indonesia Football yang kemudian direpost oleh pemain FC Utrecht itu. Pujian yang sama diberikan kepada Justin Hubner, netizen terkesima dengan gaya permainan pemain Wolverhampton Wanderers itu, termasuk saat memberikan umpan yang menyebabkan terjadinya gol pertama. Fix dua pemain keturunan no debat, gol pertama juga dari umpan jauh Justin, tulis akun @riskonfauzan di kolom komentar akun fans @bolablangkon. Gak heran kenapa Justin Hubner bisa masuk Wolverhampton, emang berkelas, tulis akun @teikelmeawi. Justin kuat juga pas nyerang dan bertahan, tulis akun @prastio23. Selain soal performanya yang apik, netizen juga berkomentar terkait tingkah lucu yang diperagakan Hubner selama di lapangan, salah satunya saat pura-pura sakit pada menit-menit akhir. Hubner tengil juga sih di beberapa momen, tulis akun @footballtalenesia sambil membubuhkan emoji tertawa. Hubner calon preman timnas nih, tulis akun @wandi.91. Penyebab Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa turun di laga timnas Indonesia U20 vs Bærum SK U20 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, timnas Indonesia U20 dijadwalkan menghadapi Bærum SK U20 di laga uji coba pada Jumat, tanggal 11 November tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekadar diketahui, Ivar Jenner dan Justin Hubner sudah tiba di Turki pada Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Keduanya antusias memperkuat timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan turun di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Saya saat ini sedang berada di Turki untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Saya sangat senang bisa mendapat kesempatan bermain bersama teman-teman. Saya berharap bisa membanggakan Indonesia, kata Justin Hubner mengutip dari laman resmi PSSI. Saya berada di Turki saat ini untuk bergabung dalam pemusatan latihan dengan timnas Indonesia. Saya sangat bangga dan gembira bisa berada di sini. Sampai bertemu teman-teman di lapangan nanti. Ayo kita lakukan ini bersama-sama, ujar Ivar Jenner. Kedua pemain ini belum mendapatkan paspor Indonesia, mengingat berkas naturalisasi mereka masih dalam proses. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa membela timnas Indonesia U20 di laga Bærum SK U20? Penyebabnya karena laga ini hanya sebatas laga uji coba, plus tak termasuk agenda FIFA. Timnas Indonesia U19 juga sempat menggunakan pemain cabutan saat menjalani pemusatan latihan di Kroasia pada medio September tahun 2020.